Tapi kali ini ada yang beda nih. Ini aku akan coba mie sedap ayam bakar limau ini dicampur sama ini, sarden mili. Assalamualaikum teman-teman. Nah, jumpa lagi dengan aku di YouTube channelnya Nuri Rika Viral. Jadi kali ini aku mau masak. Kalian tahu nggak iklannya mie sedap yang diiklanin sama si Natasha Wilona, mie sedap ayam bakar limau. Jadi aku penasaran dong, ya kan? Akhirnya aku beli mie sedap. Ini kamera depannya. Pokoknya inilah ya, mie sedap ayam bakar limau. Lihat, kalian lihat gambarnya itu sangat kayaknya enak banget kan? Katanya ada rempeyeknya juga. Jadi akhirnya aku coba mutusin. Tapi kali ini ada yang beda nih. Ini aku akan coba mie sedap ayam bakar limau ini dicampur sama ini, sarden mili. Tadinya aku lapar dan aku tuh kayak pengen masak sarden gitu, dan aku juga pengen nge-review rasa ini. Jadi kita campur aja. Nah, di sini aku masaknya pakai ini. Nah, aku masaknya pakai ini dari Omiko ya. Dia satu set gitu lengkap. Ada ininya, sendok-sendokannya. Terus ada ini, apa namanya sih? Apa namanya? Talenan. Ya, ada talenannya. Terus ada panci untuk masak air, dan pokoknya banyak deh isinya. Buat kalian yang penasaran sama produknya, kalian bisa langsung kunjungi link produk di deskripsi ya. Harganya murah kok, cuma 100 ribuan. Nih, ini untuk masak ramen nih, mantap banget nih. Dia ada tutupnya juga loh, dia tutupnya kaca gitu nih, kayak gini. Nih ya, cantik kan? Tuh. Ini sebenarnya aku nggak beli ya. Sebenarnya ini dikasih sama teman kerja suami aku. Gitu. Tapi buat kalian yang mau nyari, ada di linknya, ada di deskripsi. Dan ada yang besar juga. Ada satu lagi kayak teflon gitu, tapi udah aku pakai. Nah, ini ya. Kalau kalian mau beli ini, linknya ada di deskripsi ya, link tokonya. Itu belanja di Shopee. Nah, ini tutupnya. Itu. Deh, buruan deh beli. Pokoknya bagus deh, bagus. Ini mah kalau untuk cuman untuk masak hari-harian bagus kok. Memang nggak sebagus yang harga 1.500.000 ke atas gitu, memang nggak sebagus itu. Tapi ini lumayan loh, lumayan. Bisa gaya-gayaan kan masaknya. Oke. Oh ya, buat kalian yang baru nemu video ini, baru nemu channel aku, jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa di subscribe, di like, komen video-videonya, oke. Kalian juga bisa request mau minta cariin apa di Shopee. Pokoknya kalian bisa langsung ini ya, komen aja di bawah kalian mau cari apa. Misalnya kalian mau cari rak piring, mau cari apapun itu, kalian bisa langsung komen aja, oke? Okay? Oke, lanjut. Kita langsung masak sardennya aja dulu kali ya. Kita langsung masak sardennya. Nah, untuk bahan-bahannya di sini aku pakai daun bawang. Ini 2 potong kecil. Terus aku pakai tomat. Ada bawang goreng, ada bawang merah, bangkut, dan cabai merah. Nanti semua bahan ini kecuali ini aku blender, karena aku lebih suka kalau sarden itu di sambal. Oke, langsung kita blender. Langsung kita masukin cabai merahnya dulu, bawang putih dan bawang merah, dan tomat. Ini juga tadi ya yang ku bilang yang kayak teflonnya ini. Jadi kita masuk pakai ini. Dan ini sendoknya. Pertama kita dipin dulu kompornya. Oke.
sedikit gula, garam, dan ajinomoto. Masukin. Nah, jadi inilah tadi, ini shardan yang aku masak tadi. Terus ini kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.